Ojo lali lur, like, comment, lan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu wala umur tinyawatin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbis rohli sodri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqau qawli. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Kordik Cam Singgahan, yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SDN Binangun 3, yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru SDN Binangun 3, yang saya hormati Bapak Ketua Komite SDN Binangun 3, dan yang saya hormati para ibu bapak undangan yang saya hormati. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat taufik beserta hidayahnya, sehingga kita dapat melaksanakan acara pada pagi hari ini, yaitu acara perpisahan kelas 6 dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya salawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita diakui menjadi hamba-hamba Rasulullah di yaumil kiamah nanti. Amin, amin ya robbal alamin. Di sini saya sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Acara yang kedua, praacara yang akan diisi oleh TK Muslimat PGRI Diponegoro. Acara yang ketiga yaitu sambutan-sambutan. Acara yang keempat, karya tari seni siswa-siswi SDN Binangun 3. Acara yang terakhir yaitu penutup beserta doa. Sebelum acara kita mulai, marilah kita buka bersama-sama dengan bacaan Suratul Fatihah. Mari kita buka bacaan dengan bacaan Suratul Fatihah. Ala hadiniyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, malik yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Selanjutnya yaitu acara akan kita buka bersama, yaitu pertama praacara yang akan diisi oleh TK Muslimat PGRI Diponegoro. Kepadanya dipersilahkan. Ya, selamat pagi ya. Ini dia tampilan yang pertama, gerak dan lagu yang berjudul Abang Jago.
welcome the new live performance by Takupas Dance Crew. Ta ta ta.
Acara yang telah ditampilkan oleh anak didik TK kita. Selanjutnya kita langsung bacakan yang kedua, yaitu acara pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh siswa SDN Binangun 3 Safira Diah Maulidia. Kepadanya dipersilahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ
Terima kasih kami sampaikan kepada Safira Diah Maulida. Semoga dengan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Dilanjutkan acara yang ke, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya, Kor Himne Guru, Terima Kasih Guruku dan Selamat Tinggal Guru dan Kawan-Kawanku. Kepada anggota kor dimohon untuk tempat yang telah disediakan. Duduk kembali.
Setiap manusia di dunia pasti pernah sakit hati. Hanya yang berjiwa satria yang mau memaafkan. Setiap manusia di dunia pasti pernah sakit hati. Berikan tepuk tangan yang meriah. Selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama yaitu sambutan Bapak Kepala Sekolah SDN Binangun 3 kepada Bapak Muhammad Najib SPD SD. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mu'ala la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Yang terhormat Koordinator Bidang Pendidikan Kecamatan Singgahan Bapak Sumaryono SPD MPD sekaligus sebagai pengawas pembina Sekolah Dasar Kecamatan Singgahan, yang saya hormati Kepala Desa Binangun yaitu Bapak Muhammad Munja, serta yang saya hormati pula Bapak Ibu Pengurus Komite Sekolah SD Negeri Binangun 3, Bapak Ibu Guru, staf karyawan SDN Binangun 3 sekaligus
para bunda dari kelompok belajar serta taman kanak-kanak di Ponegoro, Desa Binangun yang saya hormati pula, serta bapak ibu hadirin undangan yang sangat saya hormati. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat-Nya kepada kita semuanya, sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka menghadiri acara pelepasan siswa-siswi SDN Binangun 3 serta anak-anak dari kelompok belajar dan taman kanak-kanak PGRI di Ponegoro, Desa Binangun, dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada halangan suatu apapun. Salawat juga salam kita aturkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan tuntunan kepada kita serta kita harapkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Bapak ibu, yang pertama-tama adalah ucapan terima kasih kepada panjenengan sedoyo para undangan, yang mana panjenengan sedoyo saged ngrawuhi undanganipun acara pelepasan wonten ing SDN Binangun 3 menika dalam keadaan sehat walafiat. Ingkang kampe kalih, permohonan maaf apabila dalam menerima atau nampi panjenengan, kerawan panjenengan arupi panggenan utawi pasugatan ingkang boten nyejeki wonten ing manah panjenengan sedaya. Kawula minangka wakil saking kanca-kanca SDN Binangun 3 ugi TK PGRI Diponegoro nyuwun pangapunten sak kadhaipun mbok menawi wonten kalepatan ingkang dipun sengaja menapa mboten. Bapak Ibu, wonten ing acara enjing menika inggih menika acaranipun pelepasan siswa-siswi SDN Binangun 3, khususipun inggih menika siswa ingkang sampun kelas 6 lulus, nggih, sampun lulus. Di kolom menika sampun melewati persyaratan-persyaratan ingkang saged dinyatakan lulus. Sehingga putra-putri panjenengan rikala 6 tahun kapungkur, nggih, panjenengan nitipake putra-putri panjenengan supados dipun didik wonten ing SD menika. Mangke nggih niki saatipun kula nyerahake malih dumateng panjenengan nggih. Mergi niki sampun lulus kelas 6, kula serahke dhateng panjenengan lan kula titip tetep dipun sekolahake utawi dipun lanjutake. Amargi sak mangke kewajiban wajib belajar menika mulai saking SD ngantos SMA nggih, niku sing wajib belajar. Ananging pendidikan menika mboten kok ngantos SMA putus nggih, kewajiban kita belajar niku ngantos sepanjang hayat. Kata sak mangke tujuan pendidikan nasional Indonesia adalah belajar sepanjang hayat atau pelajar sepanjang hayat, dalam rangka yaitu atau yang dinamakan long life education. Ngene masalah belajar utawi sinau niku wiwit teng ngene dereng lahir niku sampun wonten pendidikan ngantos rantai lahir ngantos benjang masuk dateng tiang ki liang lahat. Nek sampun masuk liang lahat niku pun putus boten wonten kewajiban untuk belajar. Nah, di samping menika mangken sak sampunipun kula pasrahke panjenengan nggih niki nyuwun tulung niki supados kakanipun panjenengan niki nggih dipun update nggih. Nek waune putrane teng kakane iku tulisane belum tamat SD,
Nah, mungkin sabadane tamat kedah diupdate, nggih, lulus atau tamat sekolah dasar. Mangke caranipun ngadep saged berhubungan kalih bapak ibu guru utawi langsung dugi wonten ing desa insyaallah langsung dilayani untuk update kakak, nggih. Di samping menika bapak ibu nggih, mbok bilih anggenipun bapak ibu guru nggih. Gula mentah putra panjenengan utawi didik putra panjenengan wonten ing sekolah mriki kok dilalah dijiwir nggih di ceples napa niku mboten kok ateges bapak ibu guru niku geting dhateng putra putri panjenengan neng bapak ibu guru menika nggih supados putra putri panjenengan dados tiyang ingkang sae. Nah, di samping menika kula suwun nggih putra-putri panjenengan sedaya wonten ing lingkungan dusun Majol menika nggih ingkang sampun wancinipun sekolah utawi prasekolah wancinipun mlebet wonten ing TK nggih monggo dipun lebetaken TK sak sampunipun medal saking TK mlebet dhateng sekolahan mriki nggih monggo dilebetaken wonten ing sekolahan mriki utamanipun wonten ing SDN Binangun 3 mriki. Mergi SDN Binangun 3 niki teng dusun Majol nggih namung satu-satunya, hanya satu SD menika. Monggo nek boten panjenengan sedaya yang mendukung kelangsungan dari SD Binangun 3 niki sinten malih nggih. Ampun kuatos. Nek teng SD Binangun 3 niki putra-putri panjenengan nggih dididik napa mawon nggih bidang seni, bidang olahraga, bidang agama nggih wonten. Wonten pendidikan agama nipun nggih. Nah niki nggih wonten Pak Arif niki nggih guru PAI nipun nggih. Niki nggih Pak Arif niki nggih mboten tanggung-tanggung nggih saking medal saking pondok. Di samping niku nggih wonten ekstra tilawatil Quran Pak Husen ingkang membimbing nggih ampun kuatos. Di bidang yang lain nggih, di bidang akademik bapak ibu guru juga berusaha untuk meningkatkan ya. Niki kula kabari malih nggih, kula sampaikan malih bilih mboten kenton kalih SD-SD sanese. Nah, janto niki manggene wonten ing dusun Majol. Niki tahun 2022 wengenane kepengker. Nah, niki siswa SD Binangun 3 niki wonten sing dados juara 3 tingkat kecamatan lomba mata pelajaran IPA. Niki juara 3 tahun 2022. Wonten ing tahun mriki nggih wonten juara malih SD Binangun 3 niki. Juara 1 lomba tari kreasi ya, tari P5 dan kreasi tradisional itu juara 1 tingkat kecamatan dan berhak maju mewakili kecamatan Singgahan untuk bertanding di Kabupaten Tuban. Loh, mboten baen-baen. Nah, jantoh niki manggene teng dusun. Nggih mboten kalah kalih SD-SD sanese pramila. Monggo, nggih. Nek mboten wonten dukungan saking panjenengan, nggih. Niki kula kinten nggih Bapak Ibu guru nggih saged nanging tetep dukungan saking panjenengan kawula ajeng-ajeng nggih. Dados sik ampun sumelah nggih dateng sekolahan mriki pokoke nggih kathah wonten ekstra tilawatil Quran, wonten ekstra pramuka dan sebagainya sehingga putra-putri panjenengan menika dipun didik nggih kanthi di bidang akademik maupun di bidang non akademik. Nah, di bidang olahraga niki insyaallah nggih nggih saged. Neng sementara niki dereng saged nggih. Pangapunten nggih. Niki kula katerakan dateng Pak Kordik boleh dateng SD Binangun 3 niki gurunipun olahraga dereng wonten nggih. Dadose saumpame kok mangke wonten gurunipun olahraga kula kinten insyaallah potensi dari para siswa di SDN Binangun 3 di bidang olahraga juga akan meningkat.
Nggih, alhamdulillah tenaga pendidik wonten ing mriki namung kirang guru olahraga. Setunggal guru olahraga. Nah, alhamdulillah hampir semuanya ini sudah yang 4 sudah PNS, kemudian yang 2 sudah lolos P3K, yang 2 lagi ini juga sudah lolos dan proses sebentar lagi akan menerima P3K atau sebagai ASN, yaitu ya. Jadi monggo nggih niki wontenipun kegiatan ngeten niki nggih kula matur suwun sanget amargi mboten wonten dukungan saking panjenengan, menapa ingkang saged kita lampahi kegiatan yang enjing menika kula kinten mboten saged kaleksanan nggih. Juga saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru nggih yang telah bekerja keras, baik dari Bapak Ibu guru SD Binangun 3 maupun dari KB dan TK PGRI Binangun, serta terima kasih juga atas bantuan dari teman-teman dari kampus mengajar, yaitu wonten mriki wonten mahasiswa dari kampus mengajar niku 3 orang yang bertugas di sini selama sampai bulan Juni ini. Ya ini mungkin sudah kemarin tanggal 15 itu sudah berakhir, namun demikian masih tetap membantu di sini. Selajengipun kula selaku kepala sekolah wonten mriki niki nyuwun pangapunten kang kathah sanget, mbok bilih anggen kula ngelayani panjenengan, umpame kok wonten ingkang badhe legalisir utawi menapa kemawon badhe panggih kula, niku kadang-kadang kula mboten wonten teng sekolahan niki nggih pangapunten, amargi posisi kula nggih menika indukipun wonten ing SD Binangun Kale dateng mriki rangkapan utawi PLT. Lah PLT niku setiap 3 bulan. Niki sakjane 30 Mei wengane pun berakhir masa PLT kula dateng SD Binangun Kale. Lah niki wau enjing Bapak Kordik mriki kok ngasta malih diperpanjang malih ngantos 31 Agustus 2023. Mugi-mugi Bapak Ibu nggih enggal-enggal wonten pengangkatan kepala sekolah sehingga wonten ing kecamatan Singgan menika mboten ngerangkep-ngerangkep. Kula pertados umpami kok mboten dirangkep, SD niki mungkin akan lebih baik, akan lebih maju. Wong niki cara kasarane kula awat-awati keng tebih mawon pun saged menciptakan atau melahirkan prestasi-prestasi yang sangat baik, nggih. Kula kinten napa ingkang kula aturaken namung menika mbok bilih wonten atur kula ingkang mboten nyeceki wonten ing penggalih panjenengan sedaya, kula nyuwun pangapunten lan kula akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan acara berikutnya yaitu pelepasan siswa kelas 6. Kepada Bapak Kepala Kordik beserta Bapak Kepala Sekolah dimohon untuk memberikan tali asih kepada siswa kelas 6. Silakan. Prosesi wisudawan siswa kelas 6 SDN Binangun 3. Yang pertama, Ahmad Aditya putra dari Bapak Pasiran dari Dusun Majol. Yang kedua, Ahmad Mawahib putra dari Bapak Sumardi dari Dusun Majol. Yang ketiga, Arma Kusniah putra dari Bapak Salam dari Dusun Majol.
Dan yang terakhir Hevi Adelia Putri, putra dari Bapak Sumarsono dari Dusun Majol, Desa Binangun, Kecamatan Singgahan, Tuban. Kepada Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Kepala Kordik Kecamatan Singgahan dimohon untuk kembali. Dilanjutkan acara selanjutnya yaitu pembacaan pidato kelas 6 yang akan diwakili oleh Arma dan Happy. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kordik Kecamatan Singgahan, yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN Binangun 3, yang saya hormati Bapak Kepala Desa beserta perangkatnya, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN Binangun 3, yang saya hormati Bapak Ibu Wali Murid yang hadir, dan teman-teman yang saya sayangi dan saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Zat yang memberikan berbagai nikmat dan rezeki dan yang tidak bisa kita hitung dan kita bandingkan dengan hal lain. Dialah Allah yang telah memberikan kita nikmat imannya dan indahnya Islam, dan Allah juga yang telah memberikan nikmat pada sebuah pertemuan dan perpisahan. Salawat berserta salam mari senantiasa kita hadirkan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri taludan seluruh umat. Dialah yang telah mengajar kita semua tentang kebaikan dengan ketaulatan, sehingga kita sebagai umatnya selalu dimuliakan dan diberikan dari umat-umatnya sebelumnya. Selain itu, dialah yang telah memberikan kita keterangan dari kegelapan dunia yang menyesatkan, dan syafaatnya lah yang kita tunggu di yaumil akhir nanti. Bapak dan Ibu Guru yang saya hormati, mungkin ini adalah hari terakhir kami di sini. Setelah 6 tahun bangunan ini menjadi rumah kedua kami, tetapi itu bukan alasan untuk kami melupakan segala jasa-jasa dan kebaikan-kebaikanmu kepada kami. Tak hanya ilmu namun banyak sekali hal yang tak dapat kami sebutkan satu persatu tentang kebaikan kalian agar kami memiliki masa depan yang lebih berarti. Bapak dan Ibu Guru tercinta, saya di sini mewakili seluruh teman kelas 6 ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas semua yang telah Bapak dan Ibu Guru berikan kepada kami selama ini. Kami sadar kami tak mampu membalas semua jasa Bapak dan Ibu Guru, tapi kami yakin Allah Maha Tahu. Semoga semua yang Bapak Ibu Guru berikan dicatat dan dijadikan amal kebaikan serta amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak dan Ibu Guru, pada kesempatan kali ini pula saya mewakili teman-teman semua ingin memohon maaf apabila selama kami berada di sekolah ini tingkah laku dan kejahilan serta kenakalan-kenakalan yang kami anggap cadangan baik secara sengaja maupun tidak sengaja telah menyakiti hati Bapak dan Ibu Guru. Kami sangat berharap
Pak dan Bu Guru mau memaafkan segala bentuk perbuatan kami tersebut. Untuk adik-adikku yang saya banggakan, saya di sini hanya bisa berpesan kepada adik-adik kelas untuk belajarlah dengan baik dan sungguh-sungguh. Tuntutlah ilmu sebanyak-banyaknya dan jangan buang waktu kalian. Hormatilah orang tua kalian di sekolah dan patuhlah kepada mereka karena pada dasarnya mereka adalah orang-orang yang ingin membawa kita ke kehidupan yang lebih baik lagi. Sebelum saya menutup pidato ini, saya memiliki sepangkal pantun yang mungkin layak untuk didengarkan. Hati gembira dengan teman, bersuka cita di bawah jembatan. Jika kita masih diizinkan Tuhan, kita pasti bertemu di hari kemudian. Kira cukup sampai di sini, jika ada salah-salahnya kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dan kepada Allah saya mohon ampun. Taufik wal hidayah, barido wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Selanjutnya yaitu tampilan gerak dan lagu oleh kelas 1, dari kelas 1 yaitu yang berjudul Pagiku Cerahku. Siswa kelas 1 silakan. Berikan tepuk tangannya yang meriah untuk kelas 1 ya, Pagiku Cerahku. Dilanjutkan acara selanjutnya yaitu sambutan Bapak Kepala Desa Binangun. Kepada Bapak Muhammad Munja dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah.
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Amma ba'du. Hadratul khiram, dumateng sesepuh binusepuh Desa Binangun, wabil khusus Dusun Majol, yang saya hormati Yai Mahmud, yang saya hormati Bapak Kordik Kecamatan Singgahan Bapak Sumaryono, yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SDN Binangun 3 Bapak Muhammad Najib, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN Binangun 3, yang saya hormati semua lembaga desa Binangun khususnya Dusun Majol, yang saya hormati Bapak Ibu Wali Murid SDN Binangun 3, dan tidak lupa siswa-siswi adik-adik SDN Binangun 3 dan juga Bapak Ibu undangan hadirin pada pagi siang hari ini. Pertama-tama mari kita selalu meningkatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi siang ini kita masih diberikan begitu besar hidayahnya, nikmatnya kepada kita sehingga kita bisa menghadiri dalam rangka lepas atau perpisahan siswa kelas 6 SDN Binangun 3 dan juga kelompok bermain TK Diponegoro, TK PGRI Diponegoro Binangun, dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Wabil khusus saya lupa tadi Ibu Kepala KB TK PGRI Diponegoro yang juga saya hormati, tapi selama ini saya belum lihat mukanya ya. Ya, belum lihat ini mana ini. Saya punya kepala sekolah ini jujur Pak Najib, yang punten belum pernah mengundang pemerintah desa ya, baik TK-nya maupun SD-nya. Mohon maaf. Terus TK PGRI ini juga kok enggak pernah ada undangan, ini ada TK-nya enggak ini Majol khususnya ini. Ya, alhamdulillah pada pagi hari ini langsung digabung dengan SD. Dan tidak lupa yang kedua selawat serta salam terus kita aturkan junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita selalu mendapatkan bimbingannya, tuntunannya, sehingga kita mendapat syafaatnya atau ilmunya, dapat menuntun hati kita, membimbing hati kita sesuai aturan-aturan yang sudah menjadi haknya. Selanjutnya saya terima kasih kepada panitia ataupun Bapak Kepala Sekolah yang mana pada pagi hari ini diberikan waktu untuk menyampaikan apa yang akan saya sampaikan. Pastinya saya mengucapkan banyak terima kasih untuk siswa kelas 6 agar ilmunya yang didapat dari SDN Binangun 3 ini bisa diteruskan, karena apa yang disampaikan Bapak Kepala Sekolah tadi, wajib belajar itu sampai jenjang SMA ya. Dan yang sudah berprestasi mohon ditingkatkan, yang belum prestasi agar bisa
mencontoh ataupun meniru yang sudah berprestasi, karena ini awal kita belajar, awal kita mencari ilmu. Dan saya berpesan kepada kelas 6, apapun yang didapat dari SDN Binangun 3 ini, tentunya yang menjadi harus dijadikan adalah rasa wasilahnya. Saya mohon untuk ibu wali murid, karena yang datang ini semuanya ibu ya, anaknya sudah begitu pinter, cerdas, dan sudah menghendaki jenjang berikutnya, mohon apa yang disampaikan tadi oleh bapak sekolah, kepala sekolah, bahwasanya yang kelas 6 sudah diserahkan ke wali muridnya atau orang tuanya ya. Jadi ditanamkan rasa wasilahnya, jangan memandang figur orangnya, karena artian guru itu kalau menurut saya, kita tanpa guru tidak akan bisa apa-apa. Kalau bahasa Kartolo itu, guru itu digugulan ditiru, tapi pada hakikatnya guru itu adalah gu itu gelap, ru itu terang. Jadi sesuatu yang gelap akan membawa terang itu karena guru ya. Dan ini selalu ditanamkan, karena ini termasuk generasi penerus. Siapa tahu 4 orang tadi yang naik di atas panggung ini bisa mewujudkan cita-cita bangsa. Jadi cita-cita bangsa itu cita-cita secara menyeluruh untuk menjadi generasi milenial, dalam artian karena memang zaman sekarang zaman IT ya, tapi dibongkar, diganggu oleh zaman HP. Jadi memang anak saya sendiri juga, saya sendiri kewalahan ya. Cuman apapun yang terjadi harus saya sampaikan apa adanya. Dengan adanya dunia pendidikan ini, biarpun orang lain menganggap Binangun ini desa yang terpencil, yang terpelosok, tapi setiap saya menerima undangan dan saya hadir itu tidak kalah dengan desa yang sudah menjadi ring satu ya, dalam artian yang dekat kota. Ini tadi baru disampaikan oleh bapak kepala sekolah SD paling pojok Kulon Barat, tapi mendapatkan prestasi nomor 1. Dan kemarin di Al Hikmah juga mendapat prestasi umum tingkat daerah. Dan yang SD 2 sama 1 ini saya belum mendengar kabar, tapi pada tahun sebelumnya alhamdulillah Desa Binangun ini bisa mendongkrak dari desa-desa yang lain, dan saya sangat bangga secara pemerintahan, walaupun pemerintah belum bisa menyumbang sih apa-apa. Jujur dalam pemerintahan tidak semudah yang kita harapkan. Sebenarnya beberapa tahun sebelumnya Pak Kepala Sekolah, Pak Najib, memang rasa manusiawinya saya pribadi terasa tersentuh dengan adanya bangunan TK PGRI di Diponegoro. Tapi dengan upaya saya, dalam artian upaya lembaga pemerintah yang mana terbentur dengan flot-flot anggaran, dan Desa Binangun ini sangat kaya pendidikan ya, tapi sangat luas lahan ya, terus miskin pendapatan. Ini yang kurang mendukung. Padahal segala sesuatu itu bisa cepat itu karena ada income atau pendapatan, tapi Desa Binangun sangat minim, enggak ada pendapatan apapun untuk pemerintah desa. Dan anggaran untuk dunia TK PAUD memang ada. Tapi karena Binangun ini ada 4
TK Pak Kordik, ada 4 TK binangun sendiri ini, dan anggarannya sangat minim, sangat kecil. Dengan upaya pemerintah desa, mau tidak mau rasa kecemburuan harus saya laksanakan agar tidak timbul rasa cemburu Pak Kordik. Ya, anggaran untuk main anak-anak itu paling ya mentok 6 juta, 8 juta kita bagi 4. Kalau dibandingkan dengan desa lain, satu desa dengan kawasan luas, dunia TK-nya cuma satu. Nah, ini bedanya di Binangun itu di situ Pak Kordik ya. Jadi secara umum saya mohon maaf untuk Ibu Kepala TK PGRI maupun Bapak Kepala Sekolah SD, yang mana ini adalah rentetan dari tingkat pendidikan. Dan saya berpesan untuk ibu-ibu wali murid, belajar itu dimanapun tempat sama. Dan saya berpesan enggak usah kita kesana kesini ya, kita isi sendiri SD kita, TK kita, agar menjadikan perkembangan yang mana juga tidak kalah dengan TK-TK lain maupun SD-SD lain. Saya berharap untuk Dusun Majul sendiri ini untuk meningkatkan pendidikannya di lokal saja, enggak usah kesana kesini, sama saja. Karena dunia ilmu itu ijazah formalitas, Bapak Ibu ya. Saya katakan ijazah itu formalitas, tapi yang penting adalah skill. Skill itu keterampilan yang bisa menunjang kehidupan kita, itu keterampilan, bukan ijazah. Ijazah syarat. Ya. Yang penting kita dapat ijazah itu syarat pendukung. Tapi yang pasti skill itu yang sangat diprioritaskan. Dan kalau memang sekolah itu sama saja ya, kita sekolah di lokal saja, enggak usah kesana kesini. Tadi sudah ditunjukkan dari siswi TK atau kelompok bermain tadi. Kalau saya angen-angen, sangat berterima kasih kepada ibu kepala TK-nya. Mana ibu kepala TK-nya? Tadi saya sudah gembor-gembor kok enggak kelihatan ya. Bapak ibu TK itu sangat artinya sangat rawan, tapi saya lihat tadi kalau ibunya sendiri pada yang nganter itu banyak yang selfie, banyak yang upload status, tapi alhamdulillah ada hikmahnya, yang mana tadi sudah untuk menggerakkan tangan sama badan satu lagu itu enggak gampang. Kalau dibeli uang enggak bisa itu. Dan ini skill yang harus dikembangkan ya. Jadi saya mendukung dan sangat berterima kasih sekali secara umum pemerintah desa, hanya mengucapkan beribu maaf yang tidak bisa membantu sumbangsih apapun, hanya bisa menonton dan mengucapkan terima kasih ya. Akhirul kalam, bila ada kekurangan penyampaian saya atau kata-kata saya karena salah tempat saya atau tempat manusia, kalau memang benar itu adalah kuasa Allah. Akhirul kalam, wabillahi taufik walhidayah waridho walinayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan untuk Kepala Desa Binangun. Selanjutnya penampilan menari dari kelas 1 yaitu berjudul Judi.
kalian yang mendapatkan juara satu sekecamatan Singgahan dan mewakili ke Kabupaten Tuban. Inilah Tari Pelima dan Wulang Sunung. Saatnya meraih mimpimu, arahkan
Selanjutnya sambutan Bapak Kordik atau yang mewakili. Kepada Bapak Kordik atau yang mewakili dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Binangun, yang saya hormati Bapak Kepala SDN Binangun 3 beserta Bapak Ibu Guru staf-stafnya, yang saya hormati Ketua Komite SDN Binangun 3 beserta pengurusnya, yang saya hormati para tokoh masyarakat, alim ulama yang selalu kita tunggu fatmanya, yang saya hormati Bunda Paut TK dan KB PGRI Diponegoro, yang saya hormati ibu-ibu atau bapak wali siswa baik dari SD maupun PAUD di Binangun 3. Alhamdulillah wa syukurillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberi kesehatan, kenikmatan, hidayah, inayah dari Allah SWT, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa hadir di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita ke jalan kebenaran, juga selalu kita tunggu sapatnya di yaumil nanti. Amin. Terlupakan satu yang saya hormati, juga saya banggakan dari teman-teman mahasiswa yang telah berkenan ikut membimbing dari siswa-siswa di SDN Binangun 3. Bapak Ibu sekalian saya hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini kami atas nama Dinas Pendidikan melalui Koordinator Pendidikan Kecamatan Singgahan, pertama menyampaikan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah serta Bapak Ibu Guru yang telah membimbing, mendidik, melatih anak-anak kita, serta Bunda PAUD juga sama yang telah membimbing, melatih, mendidik, sehingga dengan harapan apa yang disampaikan kepada putra-putri kita akan menjadi bekal di kemudian hari. Juga terima kasih kepada Bapak Kepala Desa yang telah berkenan memberikan arahan, bimbingan juga, bantuan juga yang tadi sudah disampaikan kepada kita sekalian, sehingga dengan keberadaan SD dan TK ini merupakan bagian aset desa juga di samping aset Dinas Pendidikan, karena semuanya demi masyarakat, khususnya di Dusun Majel ya. Dusun Majel. Terima kasih pula kepada Bapak Ketua Komite beserta jajarannya, ini merupakan partner kerja dari Kepala Sekolah dalam rangka menentukan program-program pendidikan, dalam rangka melaksanakan program-program pendidikan sehingga bisa berjalan lancar penyelenggaraan pendidikan ini sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat. Demikian pula para tokoh masyarakat yang mungkin tidak bisa kami sebutkan satu persatu, kami juga mengucapkan banyak terima kasih
atas dukungan, bimbingan, saran, petunjuk kepada lembaga di SDN Binangun 3. Di samping terima kasih, kami juga ingin mengucapkan permohonan maaf pada Bapak Ibu sekalian karena saya juga sedikit tanda tanya. Sampai tadi Bapak Kepala Desa menyampaikan dengan mana kepala PAUD, mana kepala TK-nya? Ya, kira-kira sing kebangetan ini kepala desanya atau bunda-bunda PAUD-nya ini? Iya. Coba, mohon maaf, tadi sempat ditanyakan kan, mana bunda PAUD? Angkat tangan. Halo, bunda PAUD ada enggak ini? Coba sekedar angkat tangan, saya ingin tahu. Oh, ini yang hitam-hitam bunda PAUD. Ya. Sampai Bapak Desa menanyakan. Ya, karena apa? Enggak pernah ketemu. Ya. Beliau ini kan bapak kita. Mosok anak enggak nate sowan bapake. Ya. Kita kan wajib khususnya misalnya pada hari-hari yang punya sejarah. Hari Raya Idul Fitri, ya mestinya sowan bapak riayan, ya. Suatu saat ada kegiatan di lembaga, bapak diundang ben rawuh sehingga bisa meriksani seperti apa si TK ini, seperti apa PAUD ini, ya. Dengan kehadiran beliau di lembaga, sudah barang tentu akan meriksani dan kita tunjukkan. Ini lho Pak, proses pembelajaran anak-anak TK, anak-anak KB. Medianya seperti ini. Sehingga nanti kalau panjenengan itu minta pada bapaknya, no, bapaknya paham, periksa. Oh iya, memang orang duwe tenan. Ya. Tadi disampaikan, ibarat anak itu anaknya tidak hanya di Majel. Di Plunten sana ada. Ya, tadi ada tiga Pak ya, empat tempat. Ini kan namanya Bapak kan tidak harus ban sindim, ban silat dan tidak boleh beda-bedakan. Beliau tadi kan bilang gitu. Iki ana rezeki kok desa 8 juta. Berarti dibagi anak papat 2 juta nan yo kita maklum. Ya. Iya. Nah, karena enggak pernah penyan undang di lembaga, beliaunya juga enggak paham sebenarnya membutuhkan apa sih. Sama tadi sempat, aduh, masuk ya enggak sampai berapa tahun ada TK ini Pak Ingginya belum kenal. Artinya apa? Belum pernah ketemu dengan kepala PAUD-nya. Dan tadi juga sempat nyinggung di Binangun 2. Ya karena Pak Najibnya merangkap di Binangun 3, ya mungkin dengan kepala sekolahnya sudah sering ketemu, tapi dengan Bapak Ibu gurunya juga ya. Beliau mau hadir kalau enggak ada undangan juga gimana kan, ewoh pakai ewoh ya, ora diundang kok rawuh kan gitu. Namun ini sebagai warning kita semua ya, teman-teman bunda-bunda dari PAUD, tolong kalau ada kegiatan Pak Inggi diaturi rawuh ya. Cek rawuh, cek ora, insya Allah kalau tidak ada kegiatan yang bersama, saya yakin beliaunya masih rawuh. Karena saya juga paham gimana karakter beliau ini terhadap pendidikan. Sangat-sangat positif ya membantunya. Ya, pertemuan apa di PAUD, dirawuhkan enggak apa-apa. Mungkin ada apa rapat anjang sana, guru-guru PAUD, enggak apa-apa dirawuhkan. Kalau mau ada waktu, insya Allah beliau siap rawuh. Biar periksa seperti apa sih keadaan lembaga ini, karena betul terkait dengan anggaran ini pemerintah desa pun juga sudah diploting atau dibagi-bagi ini untuk pendidikan sekian dan sebagainya. Kalau tadi kita mendengarkan apa yang sampaikan beliau, berarti responsif beliau terhadap dunia pendidikan ya gitu bunda-bunda PAUD ya. Sampai ditanya nanti lah kepala sekolah. Enggak. Ya paling tidak tadi rawuh disambut, ya Pak, saya kepala PAUD. Nah, sehingga beliaunya ya.
Lah sande beliau mau beri bantuan tak kene sapa ora ngerti wonge kan gitu. Itu. Jadi harapan kami apa kita dari Dinas Pendidikan dengan pemerintah desa itu semakin akrab ya. Karena saya pernah mengalami Bapak Ibu ya. Saya pernah di suatu lembaga SD waktu saya belum dimutasi ke situ kena oposi SD kok ora duwe musala padahal SD inti. Nah, saya mengadak kepala desa tunjuk muka waktu awal. Kepala desa juga menyampaikan keluhan, "Pak, selama ini kepala sekolah itu tidak pernah ya kunjung ke pemerintah desa." Oh, gitu, Pak. Sekarang ganti saya ya, mohon kinerja antar pemerintah desa dan lembaga. Alhamdulillah, begitu saya masuk satu bulan berdiri musola jadi digunakan kegiatan tarawih anak-anak. Alhamdulillah. Nah, ternyata butuh hal seperti itu. Nah, ini sebagai pembelajaran Bapak sekalian. Terima kasih Pak Enggi masukannya. Ini untuk saya, nanti mungkin akan kita sampaikan pada teman-teman yang lain ya. Juga kami ucapkan terima kasih juga ya teman-teman dari mahasiswa yang selama ini sudah membantu terkait dengan penyelenggaraan pendidikan, mungkin kurikulum merdeka ya, terkait IKM-nya ya, yang mungkin ini sudah memasuki masa akhir ya, sudah memasuki masa akhir. Kami tidak bisa memberikan apa-apa, hanya ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya, yang setinggi-tingginya atas pengabdian panjenengan semua. Bapak-Ibu sekalian, kami atas nama, kalau tadi atas nama Dinas Pendidikan, sekarang atas nama pribadi dan mungkin juga atas nama Koordinator Pendidikan, kami juga ingin mohon maaf pada Bapak-Ibu sekalian apabila selama ini yang kurang lebih kurun waktu 10 tahun kami disinggahan dalam melayani pendidikan kurang memuaskan di hati panjenengan, kurang berkenan di hati panjenengan. Karena apa? Orang bawah itu kalau ada suatu tumpuannya pada saya, tidak dituban ke saya. Contoh tadi disampaikan kepala sekolah saja masih dirangkap dengan binangun 2 karena mohon maaf memang tenaganya juga tidak ada. Jadi pada saat ini akhir-akhir ini memang para tenaga pejabat Dinas Pendidikan banyak yang purna tugas dan penggantinya belum ada. Kecamatan Singgan ini lembaga yang dirangkap berapa Pak? 6 atau 5 atau 7 yang dirangkap ya. Jadi di samping sini dirangkap Sarimba 3 juga dirangkap, Binangun 1, Sarimba 1 dirangkap, Sarimba 2, Mulyagung 4 dirangkap Tanggir, SDN Tingkes dirangkap Mergosari ya. Itu, karena apa? Untuk mencukupi. Dan tadi terima kasih disampaikan Bapak Kepala Sekolah, di lembaga sini kinerjanya bagus. Tadi sampaikan, dilihat dari jauh pun sudah berjalan. Terima kasih. Karena saya yakin percaya namanya orang wayo nggih merangkap itu tidak bisa maksimal ya. Beliaunya definitifnya di Binangun 2. Alhamdulillah teman-teman sini kinerjanya tidak ngengon kepala sekolah. Kan ada kadang-kadang teman guru itu naik kepala sekolah rawuh, wah itu ini biar kelihatan. Kalau tidak kepala sekolahnya enggak ada ya saya genai dewe kan itu. Tapi beliau tadi menyampaikan terima kasih pada teman-teman guru dan staf karyawan di sini bisa melaksanakan tugas dengan baik. Sehingga selama ini Bapak sekalian, kenapa saya menyampaikan permohonan maaf ya? Karena saya tinggal menghabiskan waktu bulan ini. PNS itu untuk fungsional, tenaga fungsional maksimal usia 60 harus istirahat purna tugas. Nah, saya kebetulan 60 tahunnya tepat 3 Juni kemarin sudah memasuki usia 60. Ini tinggal menyelesaikan sampai 30 Juni. Nah, sehingga kami atas nama Kordikcam Pendidikan apabila kami dalam melayani terkait dengan kependidikan di Kecamatan Singgahan mungkin banyak hal yang kurang ya, belum memuaskan panjenengan sekalian, sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar
besarnya, termasuk teman-teman di Binangun 3. Kami mohon maaf apabila kami dalam membimbing, mendampingi Bapak Ibu sekalian mungkin kurang berkenan. Karena pangapunten Bapak Ibu, tadi saya sampaikan tenaga di pendidikan itu sangat kurang. Saya ini aslinya pengawas, pembina, pengawas. Tapi karena koordinator pendidikannya tidak ada, dirangkapkan ke koordinator pendidikan. Sama dengan Pak Najib, kepala SDN Binangun 2 dirangkapkan SDN Binangun 3. Sehingga kami enggak bisa maksimal. Hari ini rencana kunjung ke SDN Binangun 3 mau ada pendampingan. Mendadak ada undangan di Tuban untuk kodik rapat. Ya. Akhirnya apa? Tertunda. Itu semua tidak bisa maksimal, contohnya seperti itu. Mohon doa restu pada Bapak-Ibu sekalian, juga Pak Inggi. Ini kami sudah berusaha maksimal dalam rangka apa, membawa Kecamatan Singgahan, khususnya Desa Binangun ini, terkait dengan dunia pendidikan. Mohon doa restu, mudah-mudahan dengan purna tugas saya tetap diberi kesehatan, umur panjang, barokah, rezekinya mudah, ya. Dan insya Allah nanti menghadap pada yang kuasa dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Terima kasih Bapak-Ibu sekalian. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf kurang lebihnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Bapak Kordik atau yang mewakili. Selanjutnya, mari kita sambut tampilan dari adik-adik kita kelas 2 dengan tampilan tari kreasi oleh kelas 2. Kepadanya dipersilakan. Beri tepuk tangan yang meriah. Semangka cuma
meriah untuk adik-adik kita kelas 2. Oke, selanjutnya penampilan selanjutnya tari piring yang akan ditampilkan oleh kelas 3. Mari kita sambut adik-adik kita dengan tepuk tangan. RNA Diaksa 8. Bunga-bunga ini masih segar-segar saja. Meski sudah berabad-abad engkau petik dari tangkainya, harumnya sedikit pun tidak pernah reda. Hanya saja warnanya yang semakin hitam dan mentua. Karena duka yang menyelimuti tidak pernah reda, dan himpitan kesedihan mungkin saja membuat membantu nantinya. Namun biarlah bunga-bunga ini menjadi monumen abadi bahwa engkau pernah ada dan tak pernah mati. Engkau pernah ada dan tak pernah mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk Noviana. Penampilan selanjutnya dance oleh kelas 4 dan kelas 5. Kepadanya dipersilakan. Kata yang sempurna, sesuai dengan kebutuhan.
Beri tepuk tangan yang meriah untuk adik-adik kita kelas 3 dan 4. Penampilan selanjutnya yaitu tari kipas. Kepada yang bersangkutan dipersilakan.
Tari Paijo. Pantomim dari kelas 5, kepada yang bersangkutan dipersilakan. Thank you.
Oke, penampilan selanjutnya drama anak sekolah oleh kelas 5. Kepada yang bersangkutan kami persilahkan. Diri sudah memulai rutinitasnya. Apa yang terjadi selanjutnya? Marilah bersama-sama kita saksikan drama musikal Tolani Pergi Sekolah. Tengah mempersiapkan sarapan. Sementara Pak Wira asik dengan kopi pahit kegemarannya. Tepuk tangan yang meriah.
pancen bocara genah si tolani bangun pagi ae kok uangel. Coba dilihat ke kamarnya pak. Iya bune. Thank you.
Ibu guru me. Selamat pagi murid-murid. Hari ini siapa yang tidak masuk? Rohim, Bu. Kenapa dia? Jempolnya ketiban genteng, Bu. Masih bengkak. Sudah. Hari ini kita akan belajar matematika. Belajar berhitung. Biar asik, ayo pakai musik. Sudah.
cerita hatiku mengharap engkau kembali sayang. Yang meriah untuk penampilan drama selanjutnya, yaitu penutup atau doa. Ya kan dipimpin oleh Bapak Husain. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng sedaya bapak-bapak, ibu-ibu, monggo kita dongaaken rumiyin supaya majelis ini barokah dan murid-murid yang telah lulus atau yang bawahnya nanti bisa menginspirasi semua menjadi murid yang soleh dan solehah. Mari kita dongaaken dulu sebelum kita buyar di majlis ini. Hadirin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam. Suwaji wa ulandi wa alibani.
Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shiratal ladzina lam ta'lamu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwal wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna bi asl ghayat min jami'il khairat bil hayat wa ba'd al mamat. Allahumma sallimna wa sallim imanana wa sallim talamidana wa talamidatina min afadid dunya wa min adhabil akhirah, fallahu khairun hafidha wa huwa arhamar rahimin. Allahumma yassir lana jami' umurana umurud dini wa dunya birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna wa ja'al ahlana wa awladana talamidana wa talamidatina min ahlil ilmi wa min ahlil khair, wa la taj'alna wa iyyahum min ahlil syarri wal dhayr, innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa walidina warhamhuma kama rabbayani shighara. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rushada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya 'aziz ya ghafur rabbil 'alamin. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Rabbana taqabbal minna rabbana bisiril fadhaha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hadirin sekalian. Itu tadi acara pelepasan siswa-siswi kelas 6 SDN Binangun 3 dan TK PGRI Diponegoro. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada kata yang salah. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.